Seorang pria di Kramat Jati, Jakarta Timur, ditangkap setelah mencoba menyerang imam masjid. Pelaku mengaku melakukan hal tersebut karena merasa gelisah mendengar suara imam saat pengajian. Pelaku mengakui berniat melukai korban dengan alasan bahwa pada saat mendengar suara pengajian dari korban dan suara saat korban memimpin salat. Pelaku merasa bahwa dirinya menjadi tidak tenang dan gelisah, kata Kapolsek Kramat Jati Kompol Rusit Malaka, Sabtu, 16 Desember 2023. Rusit mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 15 Desember 2023, pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Mulanya korban berinisial LF, yang juga guru ngaji, pergi ke musala untuk melakukan ibadah salat Isya. Pada saat yang bersamaan, pelaku MAA mengambil sebilah pisau dapur, lalu pergi ke musala tersebut. Pelaku kemudian mengambil satu buah pisau dapur dari rumahnya dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri. Langsung berjalan menuju musala Baitul Huda dengan maksud mencari imam yang memimpin salat Isya tadi, ujarnya. Setiba di masjid, pelaku lalu menghampiri korban. Saat itulah pelaku mencoba menusuk korban dengan pisau yang sudah dibawanya tersebut. Beruntung, korban sempat menghindar saat diserang pelaku. Korban selanjutnya berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan pelaku pun diamankan. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polsek Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut. Rumahnya mana? Periksa KTP-nya. KTP-nya bisa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.